Wadidaw, lihat teman-teman, di depan kakak sudah banyak mobil warna-warni dan juga ada rumah warna-warni teman-teman. Wih, mantul sekali ya. Wow, lihat di dalam mobilnya ternyata banyak balonnya teman-teman. Wih, mantul. Ayo teman-teman, kita keluarkan balon-balon yang ada di dalam mobil ini karena nanti mobil ini akan kakak isi dengan hewan-hewan teman-teman. Oke, bantu kakak mengeluarkan balonnya ya teman-teman. Ayo kita keluarkan balon yang ada di mobil pertama ini. Ini ada balon berwarna hijau teman-teman. Ayo kita keluarkan. Waduh. Oke, ini balon yang selanjutnya teman-teman. Ayo kita keluarkan. Wadidaw, banyak sekali balonnya. Kita coba keluarkan yang ini teman-teman. Ayo kita keluarkan. Nah, sekarang balon yang berwarna biru kita keluarkan. Wah, susah sekali teman-teman yang biru ini. Akhirnya kakak sudah mengeluarkannya teman-teman. Wah. Oke, lanjut sekarang balon berwarna hijau. Ayo kita keluarkan teman-teman. Ya, wah. Selanjutnya balon berwarna ungu teman-teman. Wah, ini balonnya besar sekali. Jadi susah teman-teman. Aduh. Akhirnya balonnya sudah keluar teman-teman. Oke, selanjutnya balon yang ini teman-teman. Wah, sepertinya ini balon yang paling besar. Warnanya kuning teman-teman. Ayo kita keluarkan pelan-pelan ya. Aduh, ayo balon, kamu harus keluar balon. Wah, susah teman-teman. Bantu kakak mengeluarkan balonnya ya teman-teman. Nah, akhirnya balonnya bisa keluar. Ayo kita lemparkan balonnya. Mantul. Nah, dan terakhir ini ada balon berwarna ungu teman-teman. Ayo kita ambil dan keluarkan balonnya teman-teman. Ayo tarik. Wah, akhirnya kakak sudah selesai mengeluarkan semua balonnya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kakak berhasil mengeluarkan semua balonnya, kali ini kakak akan mulai membuka pintu-pintu yang ada di sana teman-teman. Ayo bantu kakak membuka pintunya satu persatu ya teman-teman. Ayo kita coba buka dari pintu yang berwarna ungu ini teman-teman. Nah, sebelum membuka pintunya, kita ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum. Oke, setelah itu ayo kita buka teman-teman. Hitungan ketiga kita buka ya. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada beruang madu. Wih, beruang madunya besar sekali ya teman-teman. Nah, beruang madu ini tinggalnya di hutan teman-teman. Dia paling suka makan madu. Wih, mantul. Ayo kita masukkan beruang ini ke dalam mobil truk ya teman-teman. Nah, beruang, kamu di situ dulu ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada pintu berwarna biru. Ayo kita buka pintu berwarna ini teman-teman. Dalam hitungan ketiga kakak buka ya. 1, 2, 3. Wadidaw, ada yang sedang tertidur teman-teman. Ayo kita ambil. Kira-kira ini hewan apa? Widih, ini ternyata macan kumbang teman-teman. Wow, dia terlihat hitam sekali ya teman-teman. Oke, kita masukkan macan kumbang ini teman-teman. Nah, kakak masukkan bersama beruangnya teman-teman. Lanjut teman-teman, di sini ada pintu berwarna kuning teman-teman. Ayo kita buka pintu ini. Siap, 1, 2, 3. Wadidaw, lihat ini apa? Yap, betul, ini adalah burung Garuda teman-teman. Wow, burung Garuda ini gagah perkasa teman-teman. Makanya dia dijadikan lambang negara kita. Dia adalah burung paling hebat, paling kuat. Mantul ya teman-teman. Oke, kita masukkan burung Garuda ini teman-teman. Burung, kamu di situ dulu ya. Lanjut teman-teman. Di bawah sini ada pintu berwarna hijau. Ayo kita buka pintu ini. 1, 2, 3. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada buaya berwarna hijau. Wah, mantul. Buayanya bisa berbunyi, teman-teman. Widih, mantul ya buayanya bunyi, teman-teman. Ayo, bantu kakak masukkan buaya ini supaya dia tidak kabur, teman-teman. Buaya, kamu di situ dulu ya. Wih, mantul. Lanjut, teman-teman. Di sini ada pintu berwarna pink. Wah, sudah bisa kelihatan nih. Ini apa? Ada yang tahu? Ayo, kita buka saja. 1, 2. Aduh, susah, teman-teman.
mana ini bukanya? 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata ini adalah seekor harimau, teman-teman. Ini adalah harimau Sumatera, teman-teman, yang populasinya terancam punah. Kasihan sekali ya. Nah, kalian tidak boleh memburunya ya, teman-teman, supaya dia tetap lestari. Oke, kita masukkan saja ya ke dalam mobil truknya. Wah. Lanjut, teman-teman. Di sini ada pintu berwarna merah. Ayo kita buka bersama ya. 1, 2, 3. Widih, ada gajah berwarna hijau, teman-teman. Mantul. Nah, gajahnya memiliki belalai yang sangat panjang, teman-teman. Inilah yang membedakan gajah dengan hewan lainnya. Dia memiliki belalai, teman-teman. Wih, mantul. Ayo kita masukkan gajah ini ke dalam mobil truknya, teman-teman. Nah, kamu bersama harimau dulu ya, gajah. Oke, lanjut, teman-teman. Di sini kakak sudah punya 3 rumah lagi yang belum dibuka, teman-teman. Kalian mau buka yang mana dulu? Yang biru. Oke, teman-teman, kita buka pintu berwarna biru terlebih dahulu. Siap ya. 1, 2, 3. Wow, mantul, teman-teman. Di sini ada badak bercula 2. Lihat, teman-teman, badaknya sangat kekar sekali ya. Wih, mantul. Pasti ini badak yang sangat kuat, teman-teman. Nah, kalian juga harus rajin makan ya, biar kuat, teman-teman. Wih, mantul, mantul, mantul. Ayo bantu kakak masukkan ini ke dalam mobil truknya, teman-teman. Badak, kamu masuk di sini dulu ya. Lanjut, teman-teman. Kakak di sini masih punya 2 rumah yang belum dibuka. Ayo kita buka yang atas dulu ya, teman-teman. Kita buka pintu berwarna orange ini. 1, 2, 3. Susah, teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat. Ini ada apa? Wah, kakak menemukan anak ayam, teman-teman. Anak ayam ini bisa berjalan nggak ya? Ayo kita coba. Wih, anak ayamnya jalan, teman-teman. Mantul. Ayo kita langsung masukkan saja, teman-teman. Kita masukkan anak ayam ini ke dalam mobil truknya, teman-teman. Mantul. Kita coba lihat lagi ya, teman-teman. Wah, ternyata memang masih ada. Dia sedang bersembunyi, teman-teman. Wih, mantul, mantul, mantul. Ayo kita masukkan anak ayam ini, teman-teman. Bantu kakak memasukkannya ya. Ayo anak ayam, kamu masuk di sini ya. Jalan, teman-teman. Wah, tidak jalan, teman-teman, anak ayamnya. Oke, lanjut saja, teman-teman. Di sini ada pintu yang terakhir, yaitu pintu berwarna merah, teman-teman. Ayo kita buka sama-sama ya. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat, teman-teman, ini ada apa? Wah, ternyata ini indukan sapi, teman-teman. Ayo kita ambil indukan sapinya. Ayo sapi, kamu keluar. Iya, susah banget, teman-teman. Sapinya nggak mau keluar nih. Nah, akhirnya kakak bisa mengeluarkan induk sapi ini. Oke, kakak akan langsung memasukkan induk sapi ini ke dalam mobil truknya, teman-teman. Ayo kita masukkan, teman-teman. Nah, di sini saja ya. Sapi, ayo masuk. Wih, mantul ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kakak sudah memasukkan semua binatangnya ke dalam mobil truk ini, teman-teman. Dan sekarang kakak akan mengajaknya jalan-jalan. Oke, Pak Supir, jalan.